Pada Kamis 17 Oktober, Sekretaris Kemen Setnek Setia Utama dan CEO PT Inchcape Indomobil, Rulof Lamberts, melakukan serah terima 60 unit Mercedes-Benz S-Class. Kendaraan akan digunakan sebagai transportasi resmi tamu negara dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024-2029. Kepala Biro Umum Kemen Setnek, Eka Deni Mansur, mengungkapkan apresiasi dukungan PT Inchcape dalam menyediakan kendaraan berstandar tinggi. Eka menegaskan pentingnya kendaraan VVIP untuk berbagai agenda kenegaraan, termasuk pengelolaan yang mencakup asuransi dan pengemudi dari pasukan pengamanan Presiden. Rulof Lamberts juga menyampaikan rasa bangga Mercedes-Benz dapat berkontribusi dalam momen bersejarah menandai 54 tahun keberadaan mereka di Indonesia. Dukungan yang ada mencerminkan komitmen PT Inchcape terhadap keamanan dan kenyamanan para pemimpin bangsa. Mercedes-Benz sebagai kendaraan kepresidenan. Harapan agar Mercedes-Benz terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam kegiatan kendaraan dan internasional. Dan kami harapkan kesuksesan Mercedes-Benz di masa depan. Dari Jakarta, kru bertugas mengabarkan untuk Berita Nasional TV.